Jangan lupa subscribe YouTube channel Penny Vindika. Kembali ke YouTube Penny Vindika, channel hiburan penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman dan saudara semua. Semoga puasa di tahun ini kita senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita juga diberi keberkahan, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh tanpa bolong-bolong. Saat ini di pagi hari yang cerah, saya berada di depan Masjid Agung, yaitu masjid yang besar, Masjid Al-Islah di Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, guys. Masjid besar, Masjid Al-Islah Sumber Pucung. Masjid ini letaknya sangat strategis karena berada di sisi jalan raya, yaitu Jalan Raya Sumber Pucung, jalan yang menghubungkan antara Kota Malang dan Kota Blitar. Masjid ini berada di pertigaan, yaitu di sebelah barat Pasar Sumber Pucung, guys. Masjid dengan bangunan yang sangat kokoh, sangat megah, terlihat dari dekat ini, saudara, dengan halaman yang sangat luas. Masjid ini berdampingan dengan gedung SMP dan SMU Muhammadiyah Sumber Pucung. Sangat megah dengan menaranya atau tower yang menjulang tinggi. Mantap, guys. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Masjid Agung Al-Islah ini di bulan Ramadan, di bulan puasa Ramadan ini juga sebagai tempat ibadah sholat traweh di malam hari. Tentu dengan kapasitas jamaah yang cukup besar atau jumlah jamaahnya sangat banyak, guys. Dan sepertinya di sore hari juga ada takjil di sana, itu di bawah menara, untuk menyambut berbuka puasa, guys. Karena Masjid Al-Islah ini tempatnya yang sangat strategis, dekat dengan jalan raya, jalan antar kota. Mungkin bagi teman-teman, saudara yang melintas di sini, ingin beribadah, monggo silahkan. Tempatnya juga enak, nyaman, karena tempat parkir sangat luas. Tentu juga sangat nyaman dan aman. Itulah pernak-pernik Ramadan di pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya.